بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Ibu-ibu dan akhwat yang belakang Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunianya kepada kita Salam dan salam semoga dan mengurahkan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Baik. Kita masuk kepada sesi kedua yaitu mempelajari fikih dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Kitab Sunnah. Kita masuk ke bab yang ketiga yaitu fi qada'il hajat wa adabiha wa fi masail itu tentang buang hajat dan adab-adabnya di sini ada beberapa persoalan persoalan pertama al-istinja wal istijmar wa qiyam ahdihima maqam al-akhir istinja dan istijmar istinja bersuci dengan air, istijmar bersuci dengan batu. Dan salah satunya bisa menggantikan yang lain. Al-istinja izalatul kharij menghilangkan yang keluar dari dua jalan baik kubul atau dubur dihilangkan dengan memakai air. Wal istijmar masahu bi thahirin mubahin munqi mulqid. Melap atau mengusap sesuatu yang keluar dari dua jalan tadi atau najis tadi dengan sesuatu yang suci yang boleh yang membersihkan kal hajar wa seperti batu atau yang lain wa yadz'u ahaduhuma 'anil akhar salah satu dari istijmar atau istinja bisa dipakai dan sudah mencukupi yang lain. Artinya apa? Jika seandainya ada batu lalu kita bersuci dengan batu tadi, bagaimana caranya? Adalah dengan mengpoles atau mengoleskan batu itu kebagian yang keluar dari dua jalan tadi itu sudah cukup atau memakai air itu sudah cukup tidak seperti air dengan debu ketika berwudu ketika bersuci air adalah hukum asal dalam bersuci, dalam berwudhu. Jika tidak ada air, baru diganti dengan tanah atau debu. Jadi, jika ada asal, penggantinya tidak sah. Sementara antara air dengan batu atau yang lainnya, antara istinja dengan istijmar. Kedua-duanya boleh dipakai, salah satu di antaranya boleh dipakai walaupun di hadapannya ada. Cukup dengan salah satu di antaranya sudah sah. Disebut dzalika 'ala nabi 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam karena hal itu sah dari nabi sallallahu alaihi wasallam. فان انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فأحمل أنا وغلام نحو إداوة, إداوة من ماء وعنزة فنس فيستنجي بالماء Kata Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempat buang air. Dan aku membawa aku dan dengan seorang anak yang sebaya denganku membawa ember. Di dalamnya ada air. Atau membawa se membawa air se, seember air. Dan Zatan membawa sebuah tombak pendek. فيستنجي بالماء الإستنجاء من الأهير وعن عائشة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستعطف فليستب فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه كدة عائشة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بيوبر سداء Apabila salah seorang di antara pergi ke WC, ke tempat buang hajat, falias tati bithalah ahjar, hendaklah dia membersihkan dengan tiga batu, fa inna tujuzi umanhu tiga batu itu sudah cukup bersih tidak tuh ibu-ibu? Ah, bersih nggak tuh Bersih enggak ya? Pernah coba? Belum. Saya yakin ada yang sudah mencobanya. Hah? Ibu punya bayi kan? Bersihkannya dengan tisu basah. Dengan tiga lembar tiku, eh, tiku, tisu basah. Bersih enggak? Pasti ada kuningnya. ya artinya apa tidak betul-betul bersih seperti air kalau air taruhlah tidak bisu, tisu basah itu tisu kering lah ya mesti ada sisa-sisa kuning tuh tapi Aisyah mengatakan di sini fa tujzi'uhu itu sudah mencukupi ya jadi berdasarkan hadis Anas dan Aisyah Mau pakai air aja cukup Mau pakai batu tiga batu pun sudah cukup Wal jam'u bainahuma afdal Menggabungkan keduanya Lebih baik Ya Kalau menggabungkan keduanya Taruhlah batu ini kita ganti dengan tisu Ya Ibu-ibu kita ganti dengan tisu. Lalu kita beristinja. Mana yang kita dahulukan? Tisu kah atau air? Air atau tisu? Kita mau beristinja dengan dua benda. Air. Berapa persen? Ah, 90 persen. Air atau tisu? air. Setelah air pakai tisu untuk apa? Untuk mengeringkan air. Berarti bukan untuk beristinja. Ya. Tapi kalau pakai pakai tisu supaya istinja, pakai tisu dulu. Baru setelah itu pakai pakai air. Berarti kita membersihkannya dengan dua benda. Yang pertama dengan tisu yang kedua dengan air. Mana yang lebih afdol? Lebih afdol itu pakai tisu dulu. Setelah, itu pakai, baru pakai air. Supaya apa? Supaya tangan kita tidak terlalu banyak bersentuhan dengan dengan najis. Karena kan sisa-sisanya ada yang tinggal lagi. Ya. Nah, lalu kita bersihkan dengan air. Baik. Istijmar yahsuru bil hajarah ma yakumu maqamaha min kulli tahirin munqin mubah Beristijmar itu bisa terwujud dengan batu Atau sesuatu yang Memposisikan, mengganti batu Yaitu setiap yang suci Yang membersihkan yang mubah untuk dipakai. Seperti apa? Kalmanadil, al-warq, wal-khashab, wa nahwi dalik. Ya, tisu misalkan. Ya, tisu. Kemudian uh, daun, Kemudian uh, kayu bisa juga dan yang lainnya. Karena Nabi Shallallahu alaihi kana bil hijarah. Nabi Shallallahu alaihi dengan batu dan yang lainnya yang semisalnya yang sama-sama membersihkan, digabungkan atau dikiaskan uh, kepada air eh, kepada batu ya atau diikutkan kepada fungsi batu wajizu fil istimar aqal la la fil istimar aqal min masahat tidaklah sah dalam beristijmar kurang dari tiga sapuan. Ya, tiga sapuan kalau kurang nggak sah. Ya, minimal adalah tiga, tiga sapu, tiga, tiga apa namanya, tiga bersihan ya. Karena hadis Salman Ar-radiyallahu ta'ala nahana, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanji bil yamin wa an nastanji bi aqall min thalathati ahja, wa an nastanji bi rajin aw 'a aw 'azmin. Kami dilarang, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan, beristinja kurang dari tiga batu, berarti satu batu, satu polesan. Jadi kalau tisu satu tisu itu satu satu kali ya membersihkan bersih yang keduanya ambil tisu baru lagi kemudian yang ketiga ambil tisu yang baru ya wala wa anastanjia dilarang untuk bersinjak dengan kotoran atau dengan kotoran hewan atau dengan tulang nah ini tentang istijmar dan istinjak dan istijmar intinya adalah alat untuk bersuci adalah boleh dengan air atau dengan batu dan yang semisalnya. Salah satu yang kita pakai itu sudah cukup. Air lebih sempurna daripada batu. Tapi salah satu di antara yang pakai boleh. Menggabungkan keduanya ketika ada cukup juga boleh. Kalau menggabungkan, didahulukanlah memakai batu atau yang semisalnya. Setelah itu baru memakai air. Persoalan yang kedua, istiqbalul qiblat wa istidbariha hala qadal hajah. Menghadap atau membelakangi kiblat pada saat buang hajat. La yajuzu istiqbalu wa la istidbaruha ala qadal hajat fi sahara'i bila ha'il. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika uh, hajah. Di lapangan terbuka yang tidak ada pembatasnya. Ya, misalkan bagaimana lapangan terbuka maksudnya adalah di tempat yang tidak dalam bangunan maksudnya. Ya, seperti orang pergi ke lokasi yang tidak dalam bangunan lalu dia beristinja' buang kotoran hajat di sana. Lihat hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza ataitumul gha'ita fala" تَسْتَقْبِلُوا qiblata وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا tastadbiruha walakin syarriqu aw Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendatangi WC, janganlah kalian menghadap ke kiblat jangan pula membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Ya, Qala Abu Ayyub qadimna Syam marahida qad buniyat fa nanharifu Kami mendatangi negeri Syam, kami mendapatkan WC-WC telah dibangun menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Maka kami memalingkan uh, badan kami dari Ka'bah dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya yeah. kalau kita timur ke barat lah itu ada kiblat atau tidak atau belakangnya ya yeah. lalu kenapa diperintahkan timur atau barat karena bagi orang orang Madinah arah kiblatnya itu adalah ke selatan jadi kalau dia menghadap ke utara berarti dia membelakangi kiblat kalau seandainya menghadap ke selatan berarti dia menghadapi kiblat maka caranya adalah Menghadap ke timur lah, atau menghadap ke barat lah. Kalau kita, bagaimana arahkan ke utara atau arahkan ke, ke selatan? Ya, kiblat kita ini tidak bersus di arah barat, tapi dia sedikit ke barat laut. Ya, ke barat laut, nah berarti boleh arah ke utara selatan boleh karena tidak menghadap maka kemudian ke arah e, timur laut atau barat daya juga tidak menghadap ke kebelat wallahu a'lam طيب amma in kana fi bunyanin aw kana bainahu bainal qiblati shay'un yasturuh kalau seandainya dia dalam bangunan atau antara dia dengan kiblat itu ada sesuatu yang menutupnya, ya ada dinding yang menutupnya misalkan. Falaba sabidalik menurut yang menulis ini tidak apa-apa, ya di hadis Ibnu Umar bahwasanya hadis Ibnu Umar an waraa Rasulullah SAW alaihi ya bulu fi baitihi mustaqbilasy syam ka'bah Maksudnya, Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW kencing di rumahnya dengan menghadap ke utara, ke, ke negeri Syam dan membelakangi Ka'bah. Wali Marwan Al-Asghar qal ana kha Ibnu Umar ana kha Ibnu Umar ba'irahu mustaqbil al-qibla thumma jala yabulu ilaihi. Fakultu ya Aba Abdi ya, fakultu Aba Abdurrahman, alisa kot nuhi an dzalik qala bala inna ma nuhi an hadza fil fada amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa kata Marwan Al-Asghar dia mengatakan Ibnu Umar menambatkan ontanya ya disuruhkan ontanya itu untuk du duduk ke bawah menghadap ke kiblat lalu dia duduk kencing menghadap ke ontanya tadi. Lalu aku mengatakan kepada kepada beliau, wahai Aba Abu Abdurrahman, bukankah telah sungguh telah dilarang dalam dari hal ini, yakni menghadap ke kiblat. Bala kata Ibn Umar benar. Inna anha dafil yang dilarang dari itu adalah apabila di lapangan terbuka tidak tertutup. Adapun apabila amma inkana bainaka wa bainal adapun apabila antara dirimu dan antara kiblat ada sesuatu yang melindungi berarti Ibnu Umar apa yang melindunginya ontanya yang tanya suruh duduk dia kencing ke arah ke untanya. ya e, kalau seandainya ada antara dirimu dan kebelat itu ada sesuatu yang menutupimu, falabaksa, itu tidak apa-apa tarku hatta fil bunyan wallahu alam. Yang lebih afdal keluar dari perbedaan adalah meninggalkan menghadap atau membelakangi kiblat walaupun dalam bangunan. Itu yang lebih afdal. Ya. Jadi kalau seandainya kita punya rumah Seandainya dia menghadap ke kiblat, maka hendaklah kita rubah. Walaupun kita mengeluarkan uang sedikit, akan eh, tapi berikan kita kenyamanan, ya. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Uh, sampai dalam bangunan pun kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ketika dia datang tadi hadis yang pertama, ketika dia datang ke Syam dia dapatkan WC menghadap ke kiblat lalu uh, apa namanya? Uh, dia me, 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 memalingkan badannya ke arah kiblat eh, dari arah kiblat lalu ketika dia keluar dia beristighfar karena dia merasa sudah bersalah. Persoalan yang ketiga, ma yusannu fi'luhu khala. Apa yang disunatkan di, untuk pengerjaannya bagi orang yang masuk ke WC. Yusannu lidakhil khala dianjurkan bagi orang yang masuk ke WC ya dianjurkan bagi orang masuk ke WC dia mengatakan bismillah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith ya dibaca bismillah dulu ya bismillah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith Wa inda wal khuruj ketika sudah selesai dan ingin keluar baca ghufranak ya dibacakan ghufranak apa artinya mohon pengampunan ya mohon pengampunanmu ya Allah dan mendahulukan kaki kiri ketika masuk wal yumna 'inda al khuruj kaki kanan ketika keluar wa alla yakshifa 'auratahu hatta yad min al ard tidaklah dia menyingkap Auratnya, yakni nikahnya tidaklah diangkat ke atas, kecuali sudah mendekat dengan tanah. Ini adalah ketika berada di khalak tempat buang WC ini, ya, tempat buang hajat. Ya, dan uh, dianjurkan untuk turun dulu baru, sudah mendekat baru disungkap apanya, auratnya supaya tidak dilihat oleh orang. Jadi kalau dalam bangunan ya berarti tidak ada yang melihatnya. Ya? Taib, kana fil apabila dalam uh, tempat yang terbuka, ustahbu istitar hatta yura. dianjurkan baginya untuk menjauh dan berlindung H sampai dia tidak terlihat wa adalatu dhalik kullu kulli uh, uh dalil itu semua hadis Jabir qal kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti baraz hatta yataghayyaba wa la yura kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar perjalanan. Beliau apabila mendatangi baraz, yakni tempat buang air besar, maka beliau tid, uh, tidaklah mendatanginya sampai beliau tidak kelihatan. Betul-betul menjauh. Ya. Wa Ali radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah s.a.w. Situ ma bainal jinni wa aurati bani Adam idha dakhala khala' yaqula bismillah. Ya. Penutup antara pandangan jin dan auratnya anak Adam, adalah apabila dia masuk ke WC dia mengucapkan bismillah dia ucapkan bismillah itulah yang menutup pandangan jin terhadap aurat kita hadis Anas Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia masuk khala idza dakhala khala Allahumma inni a'udhu bika minul wal khabaith Ya Allah aku Berlindung Denganmu dari Ya syaitan Perempuan dan syaitan laki-laki Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kan Kana idha dakhala minal kharaj Ibn al-khala qala Yani Aisyah Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila keluar dari khala Dia mengucapkan gufranaka Hadis bin Umar Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada al-hajat, Allah Ya Rf'ah hatta yadunwa min al Beliau apabila ingin buah hajat tidaklah mengangkat pakaiannya sampai mendekat dengan tanah. Taib. Apa hubungannya ghufranaka Ya Allah berikan kami pengampunanmu dengan keluarnya dari wc. Ya, apa hubungannya? Kenapa tidak misalkan kendah keluar nih perutnya sakit tadi sudah selesai hilang. Lalu keluarnya apa? ucapan alhamdulillah. Ya. Supaya apa? Sudah hilang sakit perutnya. Ucapan alhamdulillah. Kenapa kufru anak dibaca? Ya. Jadi sebagai ulama mengatakan maknanya sebagaimana engkau ya Allah telah mengeluarkan kotoran-kotoran fisik, ya, dari tubuhku. Maka, aku memohon pengampunanmu untuk membersihkan kotoran-kotoran maknawi dari diriku, ya. Sebagaimana Allah sudah mengeluarkan kotoran dari tubuh kita, kita juga memohon kepada Allah agar Allah menghilangkan kotoran. Maknawi yaitu kotoran dosa dari tubuh kita. Maka kita memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang keempat adalah ma yahrumu fi'lu 'ala man qadar hajah. Apa yang dilarang bagi seseorang untuk melakukannya bagi orang yang ingin Qadar hajah. Ini yani orang ingin qada haji apa yang dilarang dia lakukan? Yahrumul baulu fil ma'ir rakit. Tidak boleh kencing di air yang tergenang. Ya, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'anil bauli fil Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di dalam air yang tergenang wala yumsiku dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanannya saat dia sedang kencing wala yastanji biha tidak boleh juga dia beristinja dengan memakai tangan kanannya Nabi qouli sallallahu alaihi wasallam kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dhakarahu bi yaminihi wa yastanji bi yaminihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila salah seorang di antara ya kencing maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan juga beristinja dengan tangan kanan. Wa yahrumu alaihi al-bawl wal-gha'ithu fi tariq atau fi adh-dhilli aw fi al-hadaiq al-'ammah aw tahta asy-syajarati al-muthmirah al-miyah Diharamkan baginya untuk kencing atau buang air besar di jalan atau di tempat-tempat terlindung atau di kebun-kebun. Maksudnya, taman-taman di taman orang yang tempat rekreasi, taman-taman umum, atau di bawah pohon yang berbuah atau dari sumber-sumber air mata air. Gak boleh dikencing di sana, gak boleh buang air besar di sana. Berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Mu'ad, kal kal Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Ittaqul malain, takutilah oleh kalian hal-hal yang melaknat. Tiga hal yang melaknat. Al-mala'in al Al-mala'in al albaraz fil almawarid walqari'at at-tariq wadh yaitu buang air besar di sumber-sumber air, mata air dan di tengah jalan serta di tempat terlindung. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qul ittaqulla inna berdasarkan Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda takutilah oleh kalian dua yang melaknat apa dua hal yang melana itu ya Rasulullah? Itu orang yang buang air ya di jalan manusia atau di tempat teduh mereka. Kenapa dikatakan dua hal yang melaknat? Karena ini adalah faktor penyebab dia akan dilaknat ketika kita jalan kaki lalu terinjak tai orang. Gimana rasanya? Ya, lalu kita pasti mengupat menyumpah melaknat ya siapa yang kita laknat pelakunya gara-gara apa gara-gara ada tai ya nah berarti orang yang uh, buang buang itu di jalan dia kena laknat karena itulah yang melaknat ya yaitu menyebabkan dia terlaknat kamayharumu alaiqra'atul qur'an diharamkan untuk baca Al-Qur'an Dilarang baginya untuk beristinjak dengan kotoran binatang, atau dengan tulang, atau dengan makanan yang terhormat, roti, misalkan dikasih jadi untuk istinjak, atau makanan yang lain. Ya, enggak boleh, karena itu terhormat, tidak boleh dibuang-buang, dan tidak boleh dihina. Lihat hadis ajabir. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yatamassah bi aw bi ba'rin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersejak dengan tulang atau dengan kotoran. Wa yahrumu qada'il haja baina quburil muslimin. Dilarang buang hajat di antara kuburan-kuburan kaum -kuburan muslimin. Nah, kadang ada kuburan belakang jadikan tempat kencing di belakang. Itu tidak boleh ya atau tempat tempat buang hajat di belakang nggak boleh. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam la yubali. La ubali awsatu al-quburi qadaytu hajat qadaytu hajati aw wasat <tik> suq Saya tidak hiraukan. Ya, saya tidak hiraukan apakah di tengah kuburan atau di tengah pasar saya buang hajat. Yani orang sama-sama ya sebagaimana kita malu di depan pasar di tengah pasar itu ada orang buang hajat maka juga kita malu dan uh, apa namanya buang hajat di tengah-tengah kuburan permasalahan yang kelima ini yang terakhir mayqruh fi'luhu lil mutakhalli apa yang dimakruhkan makruhkan kepada yang uh, pelaksanaannya oleh orang yang sedang buang hajat Yukrah hal qada'il haja istiqbali muhib uh, mahabba istiqbali mahabbir rihi bila haid dilarang ketika kita, saat kita buang hajat itu menghadap tiupan angin ya bila hail tanpa ada pembatas kenapa li alla yartadda al baulu ilahi agar kencing itu apa tidak kembali kepada dia. Kalau dia kencing datang angin keras kan nanti anginnya membawa kencingnya ke hadapan dia. Ya. Wa yakrahul kalam dimakruhkan berbicara pada saat hajat. Ada enggak orang berbicara sedang buah hajat? Hah? Banyak yang sedang berbicara buat HP dalam WC ya itu namanya berbicara fakat marra rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yabul fa alaihi ada seseorang datang nabi sedang buang, buang hajat lalu orang tadi bersalam kepada nabi nabi tidak menjawabnya ya terdapat ada hadis yang dhaif ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang dua orang yang sedang berhajat sedang bercerita atau sedang berbicara an yabula fi dilarang kencing di dalam lubang atau yang semisalnya ya di dalam lubang misalkan dia pergi ke mana misalkan ke kebun ada lubang dia kencing di situ dilarang Lihat hadis qatada an Abdullah bin Sarjis an nabi sallallahu alaihi wasallam fil nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di lubang. Qila li Qatadah, ada yang bertanya kepada Qatadah. Fama balul juhur? Apa kenapa ada apa dengan lubang? Kok dilarang? Qala yuqal innaha masakinil Dia adalah tempat tinggalnya jin. Ya, maka wali la ya'man ayakuna fihi hayawanan fayudhihi ya maka kalau itu tempat jin berarti jangan diusit dia kalau diusit ya akhirnya dia mengganggu akhirnya kerasupan orang yang kencing tadi gitu ya loh kalau gitu kalau nggak boleh lobang wc kan ada lobangnya ya wc harus ada lobang ya tapi maksudnya itu adalah lobang-lobang kalau seandainya kita tidak tahu di antara yang lain apa li'annahu la لا karena tidak ada jaminan bahwasanya di dalamnya itu boleh jadi ada hewan yang bisa mengganggunya eh tahu-taunya di dalamnya ada ular gimana ya keluar ular atau keluar penyanyi ya ada ular keluar uh, apa namanya kepiting darat Ya atau kalajengking misalkan Ya kalau ke darat kan ada di tepi-tepi pantai. atau dia tak ada tempat tinggalnya Jin sehingga mengganggu Jin, ya maka nggak boleh. Dilarang seseorang masuk dengan membawa sesuatu yang di dalamnya ada nama-nama Allah, zikir kepada Allah seperti Al-Qur'an dan yang lain kecuali li hajah. Karena ada kebutuhan. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza khala khatimahu. Karena Nabi sallallahu apabila dia masuk khala dia tinggalkan cincinnya karena di cincin itu ada namanya Muhammadun Rasulullah. Ada Allah lafaz jalalah di situ. Dia tinggalkan di luar, ya. Amma indal hajah wad darurah tapi kalau seandainya ada kebutuhan, ada kedaruratan, maka tidak apa-apa. Kal hajati ila bi awraqin ismullah. Seperti orang yang karena kebutuhannya membawa terpaksa dia bawa uang 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 kertas. Karena di dalam uang kertas itu ada nama Allah. Apalagi uang kertas Arab Saudi ya, ada la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Jadi kalau taruh di luar nanti orang berterima kasih, mau kasih yo gitu ya. Ya. Maka jangan ditaruh di luar. Fa inna idza taraka kharijan kana 'aradatan lis-sariqati wa aw nisyan. Karena kalau dia letakkan di bawah di luar ada kemungkinan dicuri atau kelupaan. Wa amal mushaf. <sutur> Adapun Al-Qur'an, fa <sutur> inna yahrumud dukhul bihi sawan kana zahiran aw khafiyan. Dilarang untuk dibawa Al-Quran ke dalam Baik itu sendirinya Al-Quran Atau tersembunyi Di dalam tas misalkan Lianu kalamullah wa ashrful kalam Karena Al-Quran itu adalah kamullah Kalamullah dan Semulia-mulianya perkataan Wadukhulak fihi na'um minal ihana Masuk ke dalam Membawanya ke dalam Waisa itu ada jenis Dari ihana Uh, menghinanya. Jadi kalau misalkan begitu kita taruh Al-Qur'an dibawa di luar, kemudian tas kita kita bawa ke dalam. Tapi khawatir nanti dicuri orang pula Al-Qur'an itu ya sudah dibawa. Ya. Kalau tidak ya kita taruh di luar. Ya, maka lebih utama itu yang paling afdal adalah kita tidak masuk kepada ke WC dengan ada sesuatu di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala. Ya tanpa ada kedaruratan ya, sebagai memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam demikian yang dapat kita sampaikan semoga bermanfaat kita masuk ke tanya jawab jika ada pertanyaan Allah taala alam ketika kita berwudu dalam WC mandi di kamar mandi apakah boleh kita langsung berdoa setelah wudu di dalam kamar mandi itu Ustaz atau habis keluar kamar mandi dahulu baru berdoa. Sebaiknya setelah keluar dari kamar mandi baru kita berdoa. Adapun untuk baca bismillah karena kita berwudu dalam maka kita baca bismillah setelah kita menyiram kotoran-kotoran yang ada. Wallahu alam. Apakah Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai Anas itu Semuanya firman Allah atau ada campuran dari kata nabi, Ustaz? Ya. Al-Qur'an mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan An-Nas semuanya adalah kalamullah. Tidak ada sedikit pun perkataan manusia di dalamnya. Ya, siapa yang meragukan berarti dia ragu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an Al dzikir yakni Al-Qur'an dan kami juga menjaganya maka tidak ada satu pun dari firman Allah uh, dari uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas Bismillah Ustaz, Ana mau nanya, tolong pencerahannya Ustaz, bagaimana seorang laki-laki yang berpoligami tapi dia tidak adil terhadap istrinya? Dia lebih condong sama satu istrinya saja. Ini enggak boleh. Ya. Ndalah dia bersikap adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu zaujani, zauja kana lahu famala ila ihdahuma bu'itha yawm al-qiyamah wa wa siapa yang memiliki dua istri lalu dia cendung kepada salah satunya atau condong kepada salah satunya maka dia dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan rusuknya berat, berat sebelah ya nah andalah dia bersikap adil sikap adil itu adalah di dalam mabit dan nafkah di dalam mabit dan nafkah dalam bermalam dan memberikan nafkah wallahu a'lam maka orang yang mau berpoligami Tidaklah semuanya harus berilmu Si laki-laki harus berilmu Istri yang pertama harus berilmu Istri yang kedua juga harus berilmu Sehingga menjadikan pengetahuan mereka semuanya Sama, sama-sama menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Izin bertanya Ustaz Ana seorang istri yang tinggal di rumah orang tua anak Bersama adik perempuan Ana yang juga sudah punya suami, yang jadi pertanyaan Ana batas aurat Ana dengan suami adik Ana, bagaimana ya sama dengan orang-orang uh, lain? Suami adik kita itu adalah Ajnabi, dia adalah orang asing, bukan mahram. Ya? sebagaimana suami kita terhadap adik kita. Ya. Maka itu adalah dia harus menjaga auratnya, tidak boleh dia me me menampakkan auratnya ya di hadapan suami adiknya. Mana aja aurat? Jumhur ulama mengatakan seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Maka berarti yang si penanya harus berjibab lengkap ya, berpakaian lengkap di rumah ketika suami adiknya ada. Wallahu alam. Saya hamba Allah dari kayu tanam mau tanya apa hukumnya jika suara istri bersedekah di belakang suami dengan uang hasil kerja sendiri Dulu sudah pernah izin, tapi saya izin, tapi saya izin sekali untuk semur hidup. Dan suami saya mengizinkan. Beliau bilang baguslah kalau sedekah. Namun saya tidak pernah bilang nominalnya. Apakah sedekah saya sah atau tertolak Buya? Bantu jawaban Buya. Jazakumullah <coughs> khairu. Ya. Kalau seandainya pertama sedekahnya itu adalah dari hasil kerja sendiri, dari uang sendiri boleh, ya walaupun besar, sebagaimana wanita-wanita yang di uh, di waktu zaman Nabi, ketika Nabi menasihati uh, kaum wanita setelah khutbah atau pada saat khutbah id atau khutbah gerhana, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasati wanita. Nabi mengatakan wahai wahai kaum wanita tersedakna bersedekahlah karena kebanyakan dari penduduk api neraka itu adalah perempuan. Lalu Bilal mengumpulkan ada yang ngasih uh, antingnya, ada yang mengasih gelangnya, ada yang mengasih kalungnya, gitu ya. Nah pada saat itu kapan dia akan minta izin kepada suaminya? HP nggak ada, Ya, berarti dia memberikan emas yang ada pada dirinya tanpa diketahui oleh suaminya. Ya. Maka ini adalah boleh. Tapi kalau harta suami nggak boleh kecuali harus seizin suami. Wallahu alam. Izin bertanya, Ustaz. Maaf pertanyaan di luar topik hari ini. Kira-kira di luar topik ini apa ini? Ya, saya adalah masalah saya ada masalah penyakit psikologi. Kata psikolog, saya terkena penyakit panik atak. Yang menjadi masalah panik atak saya adalah ketakutan akan kematian. Saya disarankan psikolog untuk self healing dulu. Dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa semakin saya mempelajari ilmu agama, semakin saya sering mendengarkan tausiah-tausiah, saya semakin merasa ketakutan akan kematian. Mohon saran dan masukannya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Takut dengan kematian itu apa? Takut kematian yang maksudnya adalah nanti tahu-tahu nanti dicabut nyawanya. Atau yang yang menyebabkan dia tidak bisa berbuat apa-apa ya atau dia takut kematian supaya dia lebih bersemangat dan beribadah kalau yang kedua berarti lebih baik ya baik karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak mengingat yang menghancurkan kelezatan yaitu kematian agar kita banyak beribadah tapi kalau menyebabkan kita tidak mau ini tidak mau itu tidak mau beribadah tidak mau ber... dan yang lainnya ya bergerak sedikit takut nanti ketabrak mau keluar ke naik motor nanti takut jatuh nanti mati dan seterusnya maka ini perlu di apa namanya di terapi ya terapinya apa terapinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak baca Al-Qur'an banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala perbanyak baca Al-Qur'an kemudian zikir-zikir yang kita baca wallahu alam Ustaz ada tetangga anak, anaknya demam. Dia minta tolong antar ke dukun kampung untuk berobat. Katanya mau minta cabut panas karena keteguran. Apa hukumnya, Ustaz? Enggak boleh itu. adalah ta'awun ala ta'al Tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya, tidak boleh kita menolong dia bawa ke uh, apa dukun. Tapi bawalah ke ke rumah sakit Atau carikan ustadz yang bisa merukyahnya Allahuakbar Afat ustadz bolehkah men Sambil cuci piring di dapur Kita baca zikir pagi dan sore Untuk sambil meraja'ah hafalan Boleh Karena di dapur itu ya Kan tidak ada kotoran Bagaimana menggunakan BPJS untuk pengobatan rutin karena penyakit yang diderita menyebabkan harus berobat secara rutin. Sedangkan harga pengobatan yang mencapai satu juta untuk sekali berobat Ustadz, apa termasuk asuransi yang hukumnya haram dari fatwa uh, ulama atau para Ustadz uh, BPJS ini dibolehkan karena dia masuk kepada asuransi tolong menolong, ya tolong menolong. Wallahu ala. Maka boleh berobat dengan memakai itu. Apakah boleh membicarakan suami pada kakak untuk menyelesaikan masalah Ustaz? sedangkan suami hadir di sana? Jika seandainya memang mencari penyelesaian permasalahan boleh, dan itu tidak ribah. Ya, tapi untuk menyelesaikan permasalahan bukan. Managaan banang basah, mencari apa namanya pendalihan nah, tidak. Nah ini di luar, ini titipan pertanyaan. Ustadz ada pertanyaan titipan teman, Ustadz eh, Ustaz, sebelum saya hijrah, ini pertanyaannya. Sebelum saya hijrah di Jalan Sunnah, Anda sempat jatuh cinta sama akhi salaf, sehingga Anda berniat hijrah untuk bisa menikah akhi tersebut. Tapi perjalannya waktu akhir tersebut menikah dengan orang lain, saya sempat kecewa. Tapi tidak membuat saya berhenti belajar ilmu sunnah. Yang saya tanyakan, usaha apakah niat saya ini bisa mengurangi pahala saya belajar agama? Walaupun sekarang saya berniat untuk diri sendiri yang masih fakir ilmu. Karena Anda merasa nikmat sekali dekat dengan dan bertemu dengan orang-orang soleh solehah di lingkungan ini, mohon penjelasan enggak ya tidak mengurangi pahala. Ulama dulu mengatakan, talab talab tul ilma faaba Ayyakuna illa Aku dulu menuntut ilmu karena bukan karena Allah, tapi ilmu ini enggan. Untuk dituntut kecuali karena Allah. Karena awalnya kita belum berilmu, kita menuntut ilmu karena gara-gara ada sesuatu. Tapi setelah kita berilmu, ya karena kehadiran kita terus berilmu ke majlis ilmu, menjadikan kita untuk meninggalkan penyebab awal tadi. Nah, apa yang terjadi tadi? Alhamdulillah itu adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bawakan kita kepada jalan yang baik insyaallah taala. Baik, nah, ini titipan pertanyaan. Ada teman ana yang bertanya, suaminya udah meninggal. Dan semasa hidup suaminya pernah sakit. Isinya bertanya, gimana cara mengganti puasa suaminya? Apakah yang harus dilakukannya. Ya. Kalau dia pernah sakit dan belum pernah me mengapa namanya? menggantinya, maka tidak perlu dibayfedia, tidak perlu diganti. Ya, ini pendapat yang terkuat bahwa puasa itu tidak bisa digantikan kecuali puasa nazar. Ya, puasa nazar. Wallahu ta'ala alam Taib demikian yang dapat kita Sampaikan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh